Hai semuanya, kembali lagi di channel Kobra Indonesia. Nah, kali ini saya akan bahas tentang karakter lovebird betina yang mudah untuk dikonsletkan. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar admin semangat memberikan tips menarik lainnya. Nah, di sini teman-teman, admin mau jelaskan karakter burung yang cepat dikonsletkan, khususnya yang betina itu bagaimana. Nah, yang pertama, teman-teman harus punya bahan lovebird yang latah ya. Burung betina yang latah. Yang latah itu apa maksudnya? Burung yang fighter dan gampang sekali untuk bunyi. Nah, itu karakter burung betina yang mudah untuk dikonsletkan. Nah, balibu remaja dewasa boleh, yang penting teman-teman tahu karakter burung tersebut bisa latah ya dan responnya cepat. Nah, itu ciri-ciri yang pertama yang bisa dikonsletkan. Nah, yang kedua, burung tersebut cepat gacor. Nah, di sini ciri-ciri gacor itu bagaimana? Ketika burung tersebut digrodong, kebanyakan burungnya bocor, itu ciri-ciri burung yang gacor. Nah, dengan nilai plus burung tersebut ketika kita buka gerodongnya, burung tersebut tetap gacor. Nah, itu ciri-ciri yang paling bagus untuk teman-teman cari bahan-bahan seperti itu. Jadi ada burung di online ya. Kalau ada burung jual burung di online, sekiranya teman-teman pantau burung tersebut gacor, latah pas kita pancing dengan suara, meskipun burung tersebut kayaknya kurang-kurang respon, boleh saja diambil. Meskipun burung tersebut agak kurang ya, tapi bisa dipoles lagi. Karena burung yang betina bisa dikonsletkan, otomatis kita tinggikan pakannya. Nah, ketika burung tersebut kita tinggikan pakannya, otomatis birahinya naik, emosinya juga naik. Makanya kebanyakan kalau burung betina, dia galak. Nah, setelah itu burung betina kita kasih pakan kencang, kita biarkan burung tersebut sampai gacor bocor sendirian saja. Jangan kasih pasangan. Nah, ini ada dua tipe yang bisa dikonsultasikan dengan cara burung betina single saja ya, ataupun burung tersebut kita untul dengan pasangan. Nah, ada baik buruknya ketika burung tersebut diuntul atau tidak. Nah, yang pertama kita singlekan. Singlekan itu enaknya apa? Nah, kalau disinglekan enaknya itu burung tersebut tidak los ke birahi ke jantannya. Jadi kita bisa ngatur birahinya dengan cara mandi, kerodong, dan proses saat kita di kantangan. Nah, cara-cara tersebut kita lihat bagaimana yang lebih baik. Teman-teman bisa latih dari mandinya diperbanyak ya, pakannya dikurangin, jadi polosan seperti itu. Nah, untuk terapinya sendiri bisa teman-teman lakukan dengan sangkar kotak ya, sangkar kotak ataupun sangkar bulat. Nah, itu cara yang pertama untuk singlenya. Nah, yang kedua kita untul. Tapi kalau untul kebanyakan lovebird betina kebanyakan meremelek atau sardot, sarafnya pedot. Ya, kejadian banyak sekali ketika burung betina kita untul kebanyakan seperti itu. Karakternya menjadi meremelek. Terkadang sampai pejam juga, gembung juga bisa ya, teman-teman, seperti itu ya. Nah, untuk solusi yang pertama, yang gembung kita jemur. Nah, berikutnya apa? Kita sering mandikan dan pisah gabungkan burungnya, itu yang betina. Nah, masalahnya kalau betina itu rawan untuk birahinya naik ya. Jadi teman-teman bisa ditempelkan saja. Tetap punya untulan tapi kita setting dengan tempelan. Nah, settingannya bagaimana? Nah, settingannya itu kita tempel sehari digabung, seminggu kita pisah, sehari lagi kita gabung, seminggu kita pisah, seperti itu terus menerus sampai dia benar-benar kunci sama pasangannya. Jadi latihannya seperti itu, apalagi kita bisa latih ke gantangan dengan cara seperti itu. Nah, meskipun pertama kita bahannya masih pas dilatih di gantangan atau dicoba di gantangan, masih jalan satu kali, dua kali, masih zong ya, masih zong, belum dapat nominasi 1, 2, 3, kita latih terus sampai dia benar-benar ngunci dan settingannya sampai ketemu di burung teman-teman masing-masing. Seperti itu teman-teman. Intinya kalau
pengen burung betina konslet, intinya burungnya karakternya bocor, gacor, latah, seperti itu. Intinya seperti itu. Meskipun jantan juga karakternya pilih yang seperti itu, latah, ya. Vector, responsif, dan burungnya cepat gacor. Nah, ciri-ciri burung-burung yang latah gacor bisa dilihat dari kelas Balibu. Kalaupun di gantangan ada burung Balibu yang sudah latah, ya, meskipun Balibu sekarang mainnya meremelek, ya, pejam, meremelek, seperti itu. Cari burung-burungnya benar-benar latah. Dengan suara burung apapun, dia akan langsung bunyi seperti itu, teman-teman. Apalagi burung tersebut kalau kita sudah kuncikan dengan terapi mandi, ya. Khususnya yang betina. Betina gampangnya itu di terapi mandi. Dia akan nagen dan gacornya tetap. Dan jadilah burung konslet betina. Seperti itu, teman-teman. Nah, tips simple ini atau karakter seperti ini, teman-teman harus ketahui dari awal. Mungkin teman-teman nemu di Om Yok kan, ya, di online, teman-teman bisa cari burung-burung tersebut dengan karakter-karakter seperti ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat tips kali ini tentang karakter burung lovebird betina yang mudah sekali itu dikonsletkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar admin semangat memberikan tips menarik lainnya. Salam gacor.